Dari kami kembali kami sudah kepada Bapak dan Ibu seluruh sama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Yang siap berjuang bersama paling kiri. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha di sini. Kabupaten Maluku Selatan. Kalau untuk partai pengusung ini sendiri ada berapa banyak ini, Pak? Yang secara resmi sudah menerbitkan B1 KWK ada 6 partai politik. Pertama, langkah konkret kita dari tim pemenangan, kami pribadi akan selalu bekerja sama dengan partai politik. Kita juga akan mohon bantuan dari partai pendukung dan pengusung untuk menghidupkan mesin partai di tingkat desa di penjuru Kabupaten Maluku Selatan. Ini akan kita lakukan secara bersama-sama. Ada program prioritas apa? Program prioritas Bapak kira apa ini, Pak? Program prioritas pasti mensejahterakan masyarakat. Insya Allah, ini akan kita capai bersama-sama. Kami, saya dengan Manda Haji Misnadi, akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Selatan yang nanti akan berdampak kepada penerimaan DAU Kabupaten Maluku Selatan yang meningkat di masa-masa yang akan datang. Dan semuanya ini untuk masyarakat Kabupaten Maluku Selatan. Ada pesan apa untuk masyarakat, Pak? Untuk masyarakat Kabupaten Maluku Selatan, pada kesempatan ini saya, Abu Sanum, Sarjana Hukum, dan Mamanda Haji Misnadi beserta para partai pengusung dan keluarga besar dan para tim pemenangan memohon kepada semua lapisan masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan. Mendukung Mamanda Abu Sama dan Pak Musnadi ini karena pertama track record yang selalu membantu masyarakat ya, tanpa pengecualian dari masyarakat rendah, menengah. Jadi kami melihat tidak ada batasan di masyarakat dari awal Partai Kebangkitan Bangsa, dari sebelum legislatif itu sudah mendukung Pak Abu Sama dan Pak Musnadi supaya
melanjutkan apa ya yang menjadi keluhan di masyarakat dan mampu bertanggung jawab penuh dengan seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Selatan. Dan harapan dari Partai Kebangkitan Bangsa di 27 November nanti, wajib pasangan Abu Sama dan Miss Nadi memenangkan kontestasi pilkada ini. Amin. Amin.